Oke, jadi di sini aku lagi bakar ikan karena aku mau bikin sambal ikan mosye. Jadi langkah awalnya tuh ikannya harus dibakar dulu. Oke. Okay. Ikannya dibakar. Nih cabenya bawang putihnya banyak tuh kan. Karena cemilannya kita langsung masukkan di sini. Ya cukup cukup. Nah kita mau buka dulu nih, buang dulu kepala ikannya. Buang tulang-tulang ya. Baru kita suara yang lagi berisik itu suara cucian sampingnya. Ikan flash juga tadi itu sama ikan yang banyak tuh, ikan mutan juga tadi ini. Sedikit lagi lah. Harus kali gilingnya ya. Tunggu dulu, ganti piring dulu. Kita ganti piring baru tuh. Taruh ikannya nanti. Tuh. Ya, ditumbuk-tumbuk dikit aja, nggak usah dihancurin. Tuh, dilumer aja nih pakai nih. Tuh. Oh iya, kita masukin micin langsung ya. Banyakin. Gak apa-apa. Sengaja. Banyakin makan micin. Nah, gitu aja, lumer-lumer gitu aja. Dah. Oke. Udah, sana aja semua. Terus, mantap. Nih ikan sambal ikan mersik. Makan di belakang rumah nanti kita nih. Ntar lagi ya. Kita ambil nasi dulu. Oke, ini sambalnya udah siap kan? Kita mau makan nih. Kita makan di kolam belakang rumah. Nah, aku belum mandi sebenarnya nih. Tidak apa-apa, kita makan dulu. Nih, sambal nih. Tuh, sedap. Sedap banget, sedap. Ini aja segini aja nasinya. Tidak terlalu banyak. Karena nanti kita mau ngecim juga. Oke. Ini bumbunya 10 cabai biasa, cabai keriting,
5 tanam tadi, 5 kayaknya. 5 cabe setan. Cabe yang pedas. Nah, bawang putihnya ada 8 siung, bawang merahnya ada 10. Pakai garam dikit, terus micin. Sedap kali, weh. Nambah. Jadi daripada makan goreng-gorengan yang berminyak, gulai, mending makan seperti ini, lebih alami. Nasinya habis kan? Ini sambal tinggal dikit. Jadi kita mau makan nih, kita makan tanpa nasi. Tanggung. Habiskan nasinya. Ini tinggal dikit. Kita makan kayak gini aja. Jadi makan tanpa nasi. Gak usah pakai nasi, kita makan ya. Nanggung. Tewas dah untuk satu orang satu porsi. Ini yang kalian lihat keringat awaknya udah banyak kan. Jadi gua makan belakang rumah tuh dekat kolam, anginnya tuh enak sepoi-sepoi. Jadi sekian dulu ya, oke.